Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMOB TV. Pagi-pagi ini sudah nggak pagi lagi ya, ini sudah jam 10-an. Jadi kita mau cek unitnya itu Avanza Veloz 2014. Informasinya kondisinya istimewa, tapi seistimewa apa kondisinya kita mau cek aja dulu. Ini harganya mintanya itu mahal juga, karena 2014 mintanya sekitar 150 juta itu net katanya gitu, kata penjualnya itu 150 juta net. Dan itu informasinya barangnya yo kondisinya istimewa makanya mahal. Terus ini permintaan dari bapak yang ada di Kuningan Cirebon sana. Jadi langsung aja kita langsung jalan untuk pengecekan Veloz-nya seperti apa kondisinya. Ikutin aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bile ning kono enggak? Wah, enak-enak wis ning kene kunci mobile. Wis bek. Helm loro. Ini kita cek Veloz warna putih di Solo Raya. Kilometernya rendah banget dan kondisi mesinnya seperti ini ya. Ini agak hujan. Tapi kalau dari mesinnya itu belum pernah bongkaran, baut-bautnya masih contengan, ya masih oke sih. Kita tinggal cari minusnya aja dulu ini. Kalau secara mesin insya Allah oke, ABS oke, kan Veloz ya. Ini 2014 ya. Tapi mintanya tinggi banget nih, 150 lebih. Oke. Masih bening tuh masih. Enggak pernah dipakai apa ya mobilnya. Ini tinggal kita cek ini dulu. Ini bebas tabrak, nggak ada bekas-bekas nabrak karena semua masih pada tempatnya, soket-soket, kemudian klip-klipnya masih pakai yang asli, jadi belum ada berantak-berantakan, belum ada ini. Ini masih oke, kabel-kabel masih bawaan semua, nggak ada tambahan aksesoris-aksesoris, nggak ada. Cuma ini kayaknya tadi ini apa spion nih? Ini minusnya yang satu ini baru konangan spion ini nih. Oh, ada pecah. Ini ada pecah, yang lain belum sih. Kalau bodi mulus, mulus sudah, pintu-pintu semua apa namanya list-listnya ini sudah tak cekin semua, tidak ada yang bekas nabrak, bekas itu ini nggak ada juga, aman semuanya. Bangkunya masih kinclong banget juga, bangkunya masih celing. Nah ini nggak di cover bekasnya, kalau di cover tuh ngirut-ngirut gitu loh, ngirut-ngirut gini-gini gitu. Ini nggak di cover bekasnya emang dari baru. Kalau di cover dia agak mengkirut-mengkirut gitu, tapi ini nggak mengkirut-mengkirut nih. Tapi kok bisa bersih banget, aku ya heran sih ya. Dalamnya juga bersih semuanya. Hasilnya masih utuh segala macam, tapi mintanya tinggi banget ya. Ini masih asli, biasanya sini cacetan loh ya. Ini masih aslinya. Saya tuh berapa kali nemuin yang sininya udah cacetan nih, kayak gini nih, kan habis lama-lama nih. Aslinya kan silvernya ada dicat gini katanya. Ini masih bawaan. Nah, kosong. Nah, ini AE platnya nih. Nih, minusnya lagi nih. Ini mau copot nih, nah, copot nih. Platnya patah dia tuh. Tuh. Ininya patah ini. Pada patah nih. Harusnya ya kilometer rendah enggak begini ya. Tapi asli nih, jeruk semuanya. Kilometernya 35.000. Tapi kondisinya bagus lah, terkait masalah kilometer 35.000. Tapi ininya agak ini sedikit, tapi kondisinya memang bagus mungkin.
kita coba cek tombol volume masih fungsi apa enggak. Ini tutupnya hilang. Ini juga tutupnya hilang. Gak mau naik. Tombol volume. Mati ya ini. Kasih. C-nya agak sedikit bau. Karet wipernya, PR-nya semuanya harus ganti. Ban-bannya semua masih bawaan 2014. Jadi jelek semuanya nih bannya. Masih fungsi semua ya. Oh ini apa, electric mirrornya error 1, lepas ke sana. Sama ini electric mirrornya perlu servis. Kalau power window-nya power window-nya aman semua sih, teman Sulaiman. Oke, head unit itu oke. Kita matikan dulu, kita cek mesinnya, kita cek, mudah-mudahan jernih. Kilometer rendah sih. Wow, holinya hilang jalan tapi jernih. Holinya minta ganti nih. Gak ada ini ya, gak ada kotoran-kotorannya sih. Oke, jadi kita sudah cek mobilnya, kemudian kita sudah test drive tadi. Akhirnya kita pulang untuk memastikan dulu rundingan sama keluarganya di rumah. Pemesannya ya bapaknya rundingan dulu ke rumah, terus nanti malam kalau oke kita DP-in dulu. Terus berikutnya besok hari Senin kita janjian ke Samsat di wilayah Karanganyar sama penjualnya untuk cek fisik. Selesai cek fisik, kalau sudah selesai clear, nggak ada kendala, baru kita pelunasan. Selanjutnya kita bawa pulang ke rumah, kemudian kita servis yang perlu diservis sesuai sama permintaan sama bapak yang pesan di wilayah Kuningan, Cirebon. Terus berikutnya hari Selasa, insya Allah mobilnya akan diambil bapak E. Oke, terima kasih semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Tadi itu kita sudah berburu mobil Avanza Veloz warnanya putih 2014 dengan kondisi istimewa.
begitu ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.